Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya selaku khadim ma'had Darun Nasyi'in, selaku pembantu daripada Pondok Pesantren Darun Nasyi'in Kuburaya Kalimantan Barat. Video ini sengaja saya buat khusus untuk para alumni, para wali santri dan simpatisan Pondok Pesantren Darun Nasyi'in. Menghimbau yang pertama, mari hargai usaha dan perjuangan pemerintah untuk melawan virus corona ini. Yang kedua, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh alumni dan wali santri khususnya untuk tidak mengunjungi santri yang masih ada di pondok. Untuk itu, pengiriman-pengiriman hal-hal yang berkaitan dengan bekal untuk santri Pondok Pesantren Darun Nasyi'in, insya Allah akan saya beri informasi selanjutnya. Bagaimana caranya saya belum bisa memutuskan, tapi paling tidak bagaimana santri Darun Nasyi'in tidak ada kontak dengan pihak-pihak luar untuk menjauhi atau menghindari terinfeksinya virus corona ini. Jadi kepada seluruh wali santri untuk menghargai keputusan ini karena untuk kebaikan kita bersama. Kemudian yang ketiga, semoga kita semuanya terhindar dari wabah virus corona ini atau COVID-19 ini. Semoga Allah senantiasa menjaga kita. Ingat, jangan sekali-kali meremehkan apapun bentuk penyakit dan lebih-lebih virus corona ini dengan mengatakan, ah saya tidak mungkin terinfeksi oleh virus corona, ah nggak mungkin virus ini nyampe ke kita. Jauh sebelum virus corona telah lahir penyakit namanya ta'un, dan ini juga banyak memakan korban sahabat-sahabat Nabi di masa Umar Ibnul Khattab. Dengan demikian, saya menyampaikan untuk saudara-saudara saya, khususnya wali santri dan alumni Pondok Pesantren Darun Nasyi'in, hargai keputusan pemerintah, minimkan, bahkan kalau bisa jangan keluar untuk keperluan-keperluan yang tidak mendesak. Dan kalau bisa juga hindari egoisme dalam beragama, membuat pengajian-pengajian, membuat perkumpulan antara masyarakat satu dengan yang lain dalam satu tempat yang jumlahnya banyak, karena kita tidak tahu siapa yang terinfeksi oleh virus corona ini. Oleh karenanya, sebagai bentuk ikhtiar kita kepada Allah dan sekaligus tawakal kita kepada Allah, kita takut kepada Allah, juga kita harus menjaga diri untuk tidak terinfeksi oleh virus corona. Ada kaidah usul fiqh yang mengatakan dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak hal-hal yang dapat merusak itu lebih diutamakan, didahulukan ketimbang menarik manfaat. Mencegah itu lebih utama ketimbang kita berobat. Sebab itu kita menjauhi dari kerumunan itu lebih baik daripada kita berobat setelah terinfeksi oleh virus corona. Mungkin demikian simpelnya untuk kita pahami, dan mari kita hargai keputusan pemerintah, hargai keluarga kita, diri kita, kasihani teman-teman kita, lebih-lebih orang-orang yang ada di dekat kita. Kalaupun kita tidak terkena virus corona, siapa tahu orang lain yang terkena virus corona. Dengan demikian, saya menganjurkan untuk menyetop segala aktivitas perkumpulan-perkumpulan. Terima kasih, semoga ini bisa dipahami dan dihargai dan dihormati bersama, khususnya kepada wali santri untuk tidak menjenguk santri yang ada di Pondok Pesantren Darun Nasyi'in dalam beberapa pekan atau dalam beberapa waktu ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.